naik apa tuh? Kita pergi Sandakan. Kawasan Sandakan lah. Sandakan dan Belura. Apa perasaan kau, Bas? Kena ekor terus. Siok kah? Macam itulah kau buat driver-driver semua selalu. Mungkin takut. Oh, back apa tuh? Big. Aduh, kesian lah itu orang. Ayo penat ya. Oke. Saya sanggup angkat ini satu bag saja. Aray. Nakutkan. Sebab jauh betul. Aduh. Oke. Kita mau kejar tuh bus. Kalau dia berhenti oke. Jadi apa tuh tadi? Sarah. Oke. Kejar balik kalau dia berhenti. Kita anulah. Deng, bro. Penat dari driving oh nih. Larian jauh.
sekitaran 100 meter juga kalau jarak tadi tuh. Mana sudah kau bas? Kau jangan jalan terus mah tiap dikejar sudah kalau lepas ranau. Harap itu bas dia berhenti di ranau lah. Lalu di jalan terus, saya minta maaf. Saya tidak cara lain mau stop pembuat. Mana boleh saya potong depan kau? Jadi baik orang ni pun, ya. Jadi begitu, boleh terjatuh beg bagasi orang, aduh, pasti bocor di lantai ini. Jadi berjatuhanlah beg orang lain semua tuh. I should watch out for other bags. Oh God, whew, that was tiring, you know. Saya apa sahaja. Satu bag saja, yang satu lagi bag kain tu, ay, dah lah, sana lagi jauh tu. Mana sanggup saya ambil tu. Ini bag pun berat, sudah gila. Sati. Sorry. Kalau kita boleh kejar lagi. Harap boleh kejar lah, okay. Ay, sandi ya. Mata dah turun penumpang saja. Turun 2 menit jalan balik aja. Jauh sejalan tuh. Oh, nah. Lari betul. Harap lah. Stop sekejap di ranau di tepi tu. Boleh jalan terus, minta maaf lah, paling-paling saya kasih bayar dia lah. Kesian lah tu orang, dia mencari bag dia. Lalu kita boleh lari macam tiada.
Oke, dapat, dapat, dapat. Oke, saya sudah balikkan. Oke, saya sudah kasih balik. Jadi itu hal dorang sudahlah. Oke.